Aku baru ingat besok Valentine. Dan kayaknya tetap di rumah aja sendiri. Yap, dan terwujudlah. Aku bener-bener di rumah. Tolong. Hai, nama aku Nelson atau dikenal sebagai Beacon Cream. Hari ini adalah tanggal 14 Februari 2019. Ya benar, hari ini adalah hari Valentine atau hari kasih sayang tahun 2019. Yeay! Tapi jangan ngira Valentine kali ini itu kayak Valentine tahun-tahun sebelumnya. Hari ini aku dapat coklat, bro. Nih, kalau nggak percaya ini coklatnya. Sebentar, berikan aku waktu. Nah, 100% nggak beli, 100% nggak beli sendiri. Yeay, aku dapat coklat. Why are we still here? Dari diriku sendiri. Just to suffer. Kira-kira di hari Valentine orang sepertiku ini ngapain ya? Aku mau ngapain ya hari ini? Tolong. Mari kita review aja coklat yang aku dapatkan dari diriku. Minimal aku dapat coklat. Dan bukan coklatnya doang, minumannya juga aku beli susu coklat, semua serba coklat. Ya karena di hari ini agak pahit gitu ya, jadi ya aku beli coklat banyak-banyak biar berasa manis. Jadi tadi pas aku beli coklat, tadi itu yang jaga supermarketnya senyum-senyum gitu ngeliatin aku. Dikira aku beliin coklat ini buat cewekku kali ya, parah. Bayangkan kalau dia tahu kalau ini semua bakal aku makan sendiri. What the flip? Yaelah, aku coba ya. Aku mulai dari gigitan yang terkecil dulu ini. Ini dairy milk biasa ya, rasanya cashew nut, rasa kacang. Ya, inilah yang dilakukan orang seperti diriku. Tidak masalah, belum ada pasangan. Beli coklat, makan sendiri, toh enak juga. Belum ku gigit, udah em-em aja. Rasanya seperti coklat. Enak sih, sumpah. Aku nggak terlalu suka coklat, tapi ini enak loh, ini manis loh. Ya, Valentine sendirian juga not bad sih kawan, makan coklat sendiri. Ini adalah tanda rasa kasih sayang diriku kepada diriku. I get it. Selanjutnya aku bakal coba yang Oreo kawan. Ini baru pertama kali kulihat. Sudah berapa lama aku mengurung diri di dalam rumah sampai aku nggak tahu ada coklat kayak gini kawan. Atau ini baru keluar, aku juga nggak tahu. Loh, ini nggak langsung coklat, coy. Ini ada kayak lapisan kertasnya dulu. Di dalam lapisan kertasnya ada lapisan emas. Aku kaya. Nggak lah. Ini aluminium foil. Ya, andaikan ini emas beneran ya, kawan ya. Emas KW. Tapi tenang, kita dapet coklat. Hehe. Apa bedanya sih? Oke, kita cobain yang Oreo ya, kawan ya. Ada rasa Oreo-nya nggak? Sumpah, gila, rasanya seperti coklat. Jadi lapisannya itu coklat, dalamnya itu Oreo, lihat nih ya. Kelihatan gak tuh? Tuh, dalamnya Oreo kan. Jauh ini aku paling doyan yang ini. Ya tutup lagi ya, aku gak bakal makan coklatnya semua, diabetes aku ntar. Soalnya aku udah manis. Oke Google. Hai. Halo, sayang. Saya sedang mengamati perayaan hari Valentine atau hari kasih sayang. Oke Google, berikan aku gombalan. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Mengenalmu aku berbunga-bunga. Terima kasih Google. Siapa yang perlu yang lain? Asal aku punya Google. Ini coklat buat kamu. Kita kasih coklatnya ke Google guys. Benar buat saya, terima kasih. Ini bunga untuk Anda. Kita dikasih bunga, mana bunga, mana bunga, mana bungaku? Bunga digital, guys. Oke, kita cobain coklat yang ini ya sekarang ya. Ini lama-lama jadi tradisi tiap tahun nih, aku makan coklat sendiri. Oke, ayo kita coba. Kita potekin dulu ya. Wah, terpotek. Ayo kita coba ya. Rasanya seperti coklat. Lumayan. Tapi aku masih di video yang tadi. Ngapain lagi ya? Joget? Oh my god. Enggak. Kurasa itu ide buruk. Maafkan aku, bapak, emak, telah mengecewakan kalian. Selanjutnya kita punya coklat almond.
Wow. Eh, bungkusnya sama kayak yang tadi. Emas juga. Gila, aku kaya sumpah. Sering-sering beli coklat lah. Kaya aku, emas semua. Ayo kita coba ya. Wah, gila. Begitulah guys cara memotekan coklat. Aku suka yang ini. Enak, manis. Gila. Dan yang terakhir kita punya yang coklat putih, coklat warna putih nih. Ini kan agak bingungin ya, coklat tapi warna putih. Tapi coklat, tapi warna putih. Maunya apa sih? Udah aku bilang coy, gak jelas emang. Kecuali coklat ini dikasih cewek yang aku suka gitu ya. Wah gila, beda lagi nih. Ini kan ambigu banget, coklat warna putih, putih warna coklat. Bang, beli coklat tapi kasih yang warna putih. Itu kan penipuan banget. Yaudah deh, ayo kita cobain aja lah coklat warna putih. Tapi coklat, udahlah capek-capek. Ini beneran warna putih loh. Beneran warna putih loh. Wah, gila, bener warna putih loh. Widih. Cobain yuk, rasanya seperti apa kalau warna putih. Ini enak juga. Ini ada kacang almondnya. Dan coklatnya gak terlalu manis. Apakah gara-gara coklatnya warna putih ya, makanya gak terlalu manis ya. Ini enak kok, never mind. Kayaknya lebih manisan ini deh. Ya, yang jelas ini lebih manis dari masa lalu yang pahit. Masa lalu yang pahit apaan emang? Artis tercantik di dunia, Lisa Suberano. Nelson Wijaya, Lisa Suberano. Aku late. Aku tahu, aku sebenarnya ganteng, guys. Gila, jodohku sih bagus. Yang kedua siapa? Yang kedua siapa? Thailand Blondeau. Thailand Blondeau. Kita lihat berapa ya? Loading. Gila, 80% ke atas lagi. Gila. Aku jadi percaya diri kan kalau gini. Chow Zuyu. Oh my god. Ulala. Chow Zuyu. Yeah. Gila, di atas 80% semua kawan, sama wanita cantik. Gila. Hebat aku emang. Pria tertampan di dunia. Oh no, Choi Siu. Oh. Kayaknya bisa silang aja guys yang ini. Dah, kita udah cobain semua coklatnya. Aku bakal minum dulu. Valentine ya, hari kasih sayang. Aku kadang bingung, kenapa sih tanggal 14 Februari itu ditetapkan buat menjadi hari kasih sayang? Padahal kan menurutku seharusnya setiap hari ya. Dan aku yakin semua dari kalian itu udah tahu kalau sebenarnya hari kasih sayang itu seharusnya setiap hari. Dan menurutku Valentine atau hari kasih sayang itu nggak harus ke pasangan, nggak harus ke cewek atau ke cowok. Ya, aku nggak mungkin kan kasih sayang ke cowok lain gitu. Enggak kan? Maksudku ya nggak harus ke pacar lah ya, nggak harus ke lawan jenis lah ya. Kita bisa kasih ke temen cewek, kita bisa kasih ke temen cowok, no gay ya, no gay. Kita bisa kasih ke orang tua, kita bisa kasih ke kakak, kita bisa kasih ke adik, kita bisa kasih ke semuanya. Bahkan kita bisa kasih ke tukang bakso yang lewat depan rumah. Ya, tapi kalau tiba-tiba dia senyum-senyum ke kamu, aku nggak tanggung jawab ya. Menurutku, di tanggal 14 Februari itu, bukan berarti kita cuma ngeluarin kasih sayang di tanggal itu doang. Hari ini itu cuma ngingetin kita bahwa kita harus terus memberi kasih ke semua orang. Dan coklat itu cuma simbol, bukan bukti rasa sayang. Karena rasa sayang sesungguhnya itu ada dalam sini. Wih, gila, aku keren banget, sumpah, aku keren banget. Aduh, barusan kerasukan apa, keren banget aku. Yaudah deh kawan, kalau gitu boleh kali kawan like video ini, dan boleh kali kawan share video ini, dan yang belum subscribe, jangan subscribe. So, aku bikin game, thank you watching, see you next time, goodbye. Hello, hello, can you just feel it, are you ready to go? Hello, hello, do you receive my echo? My life is a party, my home is the club.